Eh, dibaca yang salah-salah. Ahmad dan teman-temannya bergotong royong membersihkan kelas dengan gotong royong pekerjaan yang berat menjadi akan menjadi lama ringan berat, yaitu berat C. Berat dua ringan toh kok berat. Ayah sedang membersihkan mandi kamar mandi. Aku selesai menyapu, sikapku seharusnya apa? Menyapu. C. Siapa Sugen? Ini logis teman namanya Agen. Menyapu. Berikutnya adalah contoh yang dilakukan di rumah Anda. Yang tidak dilakukan di rumah ya ini. Yang terus nomor 4. Gotong royong dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan sepak bola. Dibutuhkan adalah antara anggota tim. Sok Jawa. Ayo terus dibaca. Berikut adalah contoh kegiatan yang menunjukkan nilai positif dalam gotong royong. Loh, kok, ayo, itu tadi belum selesai loh. Sok Jawa. Ada ini, ayo. Dibaca. Kertas ini kita buang dulu. Gak boleh. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Kisah Nabi Adam yang sangat menarik. Kita harus belajar dari kisah Nabi Adam kalau contoh meneladani Nabi Adam alaihissalam hendaklah. Ayo dibaca yang benar dong. C. Silakan dong. Ini betul, tapi kok disilang. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa sebagai umbat